Halo guys, kembali lagi bersama kita Jangkeen Poy. Oke, jadi di video kali ini kita bakal coba ngasih gambaran ke kalian berapa sih kira-kira biaya hidup yang kalian butuhkan untuk tinggal di Jepang. Oke. Dan ini biasanya pengeluarannya berarti cash di kita ini ya. Jadi mungkin ada, juga orang yang lebih boros, ada juga yang jauh lebih hemat dari ini, tapi ya ini kita ambil average-nya aja. Oke. Oke. Jadi langsung kalian lihat aja videonya ya. Selamat menikmati.
gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di next video.